Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar. Dan untuk video kali ini saya akan ulaskan peranti Huawei siri Nova yang terbaru, iaitu Huawei Nova 7. Ini adalah peranti pertama yang menggunakan chip Kirin 985, iaitu yang sedikit lebih rendah berbanding Kirin 990 tetapi dengan GPU yang lebih berkuasa, iaitu Mali G77. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat adakah peranti ini berbaloi untuk dimiliki dan adakah ia hebat untuk digunakan. Baiklah, Huawei Nova 7 ini menggunakan skrin OLED 6.53 inci Full HD Plus dan juga menyokong paparan HDR. Ini bermakna jika anda menonton video seperti Amazon Prime Video ataupun YouTube melalui pemasangan APK, ialah peranti ini tak ada JMS, anda boleh tonton kandungan HDR tanpa sebarang masalah dan berkualiti yang tinggi. Tetapi, sedikit peringatan, panel yang digunakan ini adalah sedikit kualiti yang rendah kerana anda akan lihat color bending jika anda teliti betul-betul. Tetapi jika anda gunakan peranti ini sebagai peranti harian, color bending itu tidak akan menjengkelkan dan akan memuaskan sahaja penggunaan anda. Baiklah, seterusnya adalah pembesar suara pada peranti ini. Untuk pembesar suara, Nova 7 menggunakan pembesar suara mono sahaja. Walaupun mono, sebenarnya kualiti audionya agak sedap dan cukup lantang. Ia tidak terlampau bingit dan tidak terlampau kuat dan cukup untuk kegunaan harian anda jika ingin menonton video, menggunakan muzik atau juga panggilan telefon. Bercakap mengenai panggilan telefon, peranti ini mempunyai kualiti panggilan telefon yang agak baik sekali apabila anda membuat panggilan telefon ke mana-mana telco yang telah saya uji setakat ini. Seterusnya adalah GPS. Huawei Nova 7 mempunyai chip GPS yang agak baik. Lagi-lagi apabila menggunakan Waze, agak mudah untuk mencari jalan di mana-mana lokasi dalam Malaysia. Baiklah, seterusnya adalah prestasi. Seperti yang saya katakan tadi, peranti ini menggunakan chip Kirin 985. Chip ini berada di tengah-tengah antara Snapdragon 855 dan juga Snapdragon 865. Jadi ia dikategorikan sebagai peranti mercu. Menjadikan peranti ini lebih berkuasa adalah dengan memori 8GB RAM dan storan dalaman UFS 3.0 256GB. Bermain permuah pada peranti ini seperti PUBG Mobile ataupun Asphalt 9 adalah sangat memuaskan dan pasti anda akan leka lupa mengenai dunia realiti. Selain pada permuah, penggunaan multi tugasan seperti banyak aplikasi serentak juga amat mudah digunakan dan peranti ini tidak akan memanas. Dengan sokongan EMUI 10.1 pada peranti ini, ia boleh buat multi tugasan seperti tablet Huawei ataupun peranti Huawei Mate 30 Pro 5G yang mana terdapat ketingkap terapung tersokong pada peranti ini seperti kalkulator ataupun aplikasi mengambil nota. Membuka, menutup, memasang aplikasi pada peranti ini juga sangat lancar. Ini bermakna tatalan skrin walaupun skrin hanya 60Hz, kiri dan kanan, atas dan bawah adalah sangat pantas dan tidak akan menjadikan sebarang masalah ketika anda menggunakan peranti ini sebagai peranti harian anda. Kamera Huawei Nova 7 ini adalah agak baik sekali dalam kelasnya. Ia menggunakan lensa utama 64MP, lensa sudut ultra lebar 8MP, lensa telefoto 8MP, lensa makro 2MP dan lensa swafoto 32MP. Mengambil gambar pemandangan ataupun benda-benda hijau adalah sangat berkualiti tinggi, warnanya jitu, butiran juga terpelihara. Tetapi ada sedikit masalah dengan exposure yang kerana apabila berada dalam suasana yang banyak cahaya, ia sedikit overblown dan menjadikan gambar sedikit terlampau cerah. Kemudian mode malam pada kamera Huawei Nova 7 ini adalah sedikit mengecewakan. Saya tidak pasti sama ada masalah pasca proses ataupun Huawei akan memberikan kemas kini. Kerana apabila mengambil gambar mode malam menggunakan kamera peranti ini, ia sedikit lembut dan masih mempunyai banyak hingar yang bagi saya agak menjekelkan. Kamera lain adalah agak baik dari segi makro, gambar jarak dekat, gambar soft photo, mode portrait, semuanya berkualiti tinggi dan boleh dikatakan mampu bersaing dengan peranti-peranti mercu yang lain. Untuk kamera soft photo seperti yang saya katakan tadi, ia juga menyokong mode portrait. Dan mode portrait kamera soft photo adalah sama kualitinya dengan kamera belakang yang mana butiran dipelihara dengan baik dan kesan kekaburan di belakang adalah agak kemas dengan pengasingan subjek dan latar belakang adalah baik sekali. Kedua-dua kamera soft photo dan juga kamera belakang turut boleh membuat rakaman video sehingga 4K 30 frame per second yang mana adalah satu ciri tambahan yang baik pada peranti ini. Seterusnya adalah bateri. Kapasiti bateri pada peranti ini hanya 4000mAh yang mana sebenarnya mengecewakan bagi saya. Penggunaan ekstrim seperti menonton video, sosial media, bermuah dan lain-lain hanya memberi saya jangka hayat sekitar 4 jam SOT saja.
manakala penggunaan dengan boleh mencapai sekitar 5 jam. Tetapi setakat penggunaan saya, saya tidak pernah mendapat melebihi 6 jam SOT, semuanya pasti bawah 4 jam ataupun sekitar 5 jam maksimum sahaja. Pengisian pantas pada peranti ini adalah 40 watt, yang mana itu tidak menjadi masalah, agak pantas. Lebih menarik sekali, ia menggunakan USB-C, dan juga jika anda mempunyai peranti Type-C lain, boleh menggunakan kabel USB-C ke C, menjadikan peranti ini sebagai power bank yang boleh memberi pengenjasan 5 watt kepada peranti lain. Huawei Nova 7 menggunakan rekaan moden dan kelihatan sangat premium dengan kemasan belakang serta warna Chrome ini dengan sedikit warna cerun pelangi jika anda halakan kepada beberapa sudut yang berbeza. Di bahagian bawah terdapat ketisi pembesar suara, USB port C, atas masih ada sensor inframerah dan juga mikrofon. Kemudian di sisi terdapat butang kuasa dan butang arah suara. Panel belakangnya menggunakan rekaan kamera yang segi empat yang mana adalah rekaan moden tahun 2020. Pada bahagian hadapan pula adalah rekaan yang hampir nirbingkai dengan bezel yang hampir sekata dan juga skrin berlubang untuk kamera swafoto. Jadi anda tidak akan rasa janggal apabila menggunakan peranti ini di khalayak ramai, kerana peranti ini memang akan lihat mahal dan lihat mewah apabila berada di tangan anda. Mengakhiri ulasan ini adalah memberi jawapan sama ada adakah peranti ini berbaloi untuk dimiliki ataupun tidak. Satu saja masalah pada peranti ini adalah ia tidak mempunyai Google Play Services ataupun GMS dan bergantung 100% kepada HMS. Ini menjadikan satu kerisauan kepada orang ramai. Peranti ini sudah cukup hebat, kamera yang baik, prestasi yang pantas, ketahanan bateri walaupun lemah tapi dengan pengisian pantas, itu telah melawan balik apa kekurangan pada peranti ini. Tapi dengan tiada GMS, penggunaan peranti ini adalah agak sukar, lagi mereka yang ada akaun Gmail, Instagram, Facebook dan sebagainya. Ya benar, Huawei ada app gallery, banyak aplikasi, banyak permohonan boleh dibuat turun. Dan baru-baru ni ada aplikasi Petal yang mana boleh mencari APK. Tetapi sumber APK ni kadang-kadang agak meragukan dan membahayakan sekuriti pada peranti. Peranti ini dijual pada harga RM1,999 yang mana dah agak murah dalam kelasnya sendiri. Jadi bagi mereka yang ingin menggunakan peranti ini sebagai peranti harian dan ingin menggunakan jangka masa yang panjang, sebenarnya tak ada masalah, kerana jika anda sudah memasang aplikasi seperti WhatsApp dan sebagainya, anda tidak perlu risaukan untuk membuat sandaran ke Google dan sebagainya. Semuanya akan tersimpan dalam peranti ini saja. Jadi peranti ini sesuai untuk anda. Jika anda yang gemar bertukar-tukar peranti ke peranti, itu agak sukar kerana membuat sandaran antara peranti Huawei dengan peranti lain kini sukar apabila tiada Google Play Services. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman akan datang. Assalamualaikum.